Bro, look at those instruments. They're freaking cool, bro. I know there isn't anything right now, but there will be. I hope. Bagi teman-teman, kita sekarang lagi ada di sekolah. Sekarang jam 6:27. Iya. Kita sekarang ini mau pergi Lipin nih. Iya. Nanti tanggal apa? Jam 7 kita bakal ibadah dulu, nanti baru pergi. Iya. Kita nanti pergi pakai bus. Kita akan ke Desa Ngaduman. Iya, ke Desa Ngaduman. Desa Ngaduman itu desa Kristen yang ada di Jawa Tengah gitu. Nanti kita lihatlah. Tapi sekarang kita akan lakuin kegiatan pada hari ini dulu. Okay, see you later. Apa sih Pit? Gak jelas banget semua. Jogja dan itu rencana kita 4 hari itu ya, 3 malam gitu ya. Ini sama seperti yang Yakobus bilang, dia poin yang pertama. Yakobus bilang bahwa manusia itu punya rencana pergi ke kota anu dan di sana tinggal setahun dan berdagang. Kita enggak punya bus berapa? Bus 3. Sekarang bus 3 bus 1 yang belum. Sekarang enak lah 12 pulang. Ini dia makanan kami dalam Restaria Ghost Inn ini. Gimana rasanya? Boleh lah, ini mie lumayan enak. Mie enak, ayamnya juga kebalat, ada lah ayam. Kalau kamu? Semuanya. Kita udah nyampe nih, kita sekarang mau ke gereja. Can we go back now? Yeah. Back. Ya kita di sini sekarang lagi ada di kafe. Sebelahnya itu pas-pasan ada TK. Kita gak ngajar sih, tapi ya kita menikmati alamnya. Di sini ada di situ kebun sayur dua, kafe kopi. Ini namanya Desa Ngaduman. Desa Ngaduman. Batasan. Katanya nih orang pada suka kopi ya di sini ya. Ya, teman-teman sana gunung. Gitu. Nah, ini dia mulai, kemudian ada danau. Ada rawa pening namanya itu. Rawa pening. Rawa pening. Rawa pening. Di jam-jam segini sih ini Gunung Telomoyo sedang berkabut tertutup awan. Ini San Peter sedang mereview tentang di LinkedIn anak SMA itu kasih ter. Ya ini kondisi sekolahnya sih, saya cuma lihat-lihat aja sih. Tutupnya kayak gimana, Pak? Tanpa gaya itu. Oke. Okay. Ya. Okay. Berarti selesai. Plastik saya sudah selesai ya? Plastik gua ini. Plastik saya itu. Ini punya. Jadi kalian belajar tarian namanya Kipra. Siap. 1, 2, 3, 2. Wis. Nah,
kontras itu kontras. Gua udah belas ya. Oke, oke. Ya, jadi saya habis beli bakpia kering dan bakpia basah. Bakpia keringnya ini saya belinya yang kacang hijau original, dan yang bakpia basah itu harganya yang aku beli itu bakpia basah keju. Harga ini totalnya 45.000, jadi murah sih. Ini yang kita dihidangin di pendopo bakpia juara 1. Sekarang kita sampai di Jalan Malioboro. Ini harusnya kita nyampe nanti kayak masih terang gitu, tapi unfortunately hujan. Tapi gak apa-apa, kita cari-cari sini makan apa aja lah. Karena proses pembuatannya sudah 90% menggunakan mesin bakar. Jadi setelah ini teman-teman akan diajak menuju ke showroom untuk melihat proses pembuatannya secara langsung. Setelah itu agenda selanjutnya, setelah kunjungan ke dalam showroom, teman-teman bisa langsung melaksanakan makan siang yang sudah disediakan. Untuk buffetnya yang warna biru ini untuk Bapak Ibu guru. Setelah itu yang di sebelah sana yang buffetnya warna coklat itu nanti untuk teman-teman murid. Setelah kegiatan nanti teman-teman bisa langsung melaksanakan makan siang. Setelah selesai istirahat makan siang, teman-teman nanti juga bisa langsung isi-isi bakpia. Kita sediakan tekstur bakpia. Sekaligus teman-teman bisa belanja oleh-oleh juga di outlet bakpia 1. Nanti di sana kita ada bakpia basah yang punya masa tahan 7-10 hari. Dan kita juga punya bakpia kering yang memiliki masa tahan 2 bulan, 2 minggu sampai 2 bulan. Bakpia kita bakpia berkualitas premium yang menandai sangat terjangkau memang kotaknya mulai di 20. Sekarang kita sampai di Jalan Malioboro. Ini harusnya kita nyampe nanti kayak masih terang gitu, tapi unfortunately hujan. Tapi gak apa-apa, kita cari-cari sini makan apa aja lah. Saya pertama kali lihat ada Chinatown di sini ya. Namanya Kampung Kentandan. Bisa kali ya saya masuk situ, tapi takut nyasar sih. Saya udah sampai Sunter Mall. Sekarang apa ke Sunter Mall karena lagi mau cariin si Juan sama si Ben. Sekarang karena aku udah capek, saya beli blackcurrant tea yang dari Tepoti. Dan sekarang kita lagi mau jalan-jalan aja sih. Kita harus nyampainya harus balik 3:30. Jadi tapi masih lama sih, jadi gak apa-apa lah. Soalnya jam itu udah pulang. Iya.
Kita makan malam di sini sebelum kita ke Prambanan dan nantinya pulang nih. Enak nih. Bro, look at those instruments. They're freaking cool, bro. Akhir dari vlog video kita, nah akhirnya kita sudah sampai sekolah dan rumah Sangsu juga, kita semua juga udah lelah. Dan terima kasih atas dokumentasinya dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya.